Adapun keadaan yang digalakkan untuk kita minta kepada Allah, keadaan mati, adalah kita diperintahkan untuk minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Salallaha husnul khatimah. Mintalah kamu kepada Allah husnul khatimah. Nabi suruh kita minta kepada Allah husnul al-khatimah, yakni satu permintaan yang besar untuk mendapatkan husnul al-khatimah. Iblis akan merasa ditikam belakangnya kalau mendengar orang minta kepada Allah husnul khatimah, sehingga dilupakan oleh iblis kepada orang untuk minta kepada Allah husnul khatimah, khawatir dipenuhi permintaannya sehingga menjadi sia-sia usahanya iblis bersusah payah untuk menyesatkan orang. Lah sekali diberi oleh Allah husnul khatimah karena dia minta husnul khatimah, akan jadi gagal usaha iblis untuk menyesatkan orang. Qasama dhahri, Nabi menceritakan kata-katanya iblis, qasama dhahri, punggung aku ini macam kena tikam kalau ada orang minta kepada Allah husnul khatimah. Maknanya di sini adalah iblis adalah amat kesal dan sakit hati kalau ada orang minta kepada Allah husnul khatimah. Faham dong? Kita mohon kepada Allah semoga kita dianugerahkan oleh Allah husnul al-khatimah, setelah diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan penghujung kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Walihada diantara di dalam kata-katanya doa para anbiya, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, dan lain-lainnya, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam dan himpunkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Dua permintaan. Nabi Yusuf setelah berjumpa dengan keluarganya, semua dah sama, dah gembira semua. Permintaan yang terakhir, Allah, kau dah berikan kepada aku segala-galanya. Kemudian terakhir permintaannya, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Matikan aku dalam keadaan Islam dan himpunkan aku bersama dengan orang yang saleh. Minta berapa permintaan? Dua permintaan. Mintanya adalah mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua adalah himpunkan bersama dengan orang yang saleh. Sehingga subhanallah, dia nak berhimpun dengan orang yang saleh di mana agaknya? Mula di barzakh dan juga di akhirat dan tentunya di syurga. Dijadikan permintaannya orang itu kalau dah punya segala-galanya dan masih nak meminta sesuatu, pastinya sesuatu itu amat berharga bagi dia. Sebab dia dah punya segala-galanya, yang ini masih diminta, berarti yang ini adalah amat berharga sehingga dia masih minta. Apa itu? Minta dihimpunkan bersama dengan orang soleh. Agaknya bagaimana orang akan dihimpunkan bersama dengan orang soleh di barzakh atau di akhirat kalau tidak bersama dengan orang soleh di dunia? Tak mungkin. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dihimpunkan bersama dengan orang yang dia sayangi di dunia, di barzakh dan juga di akhirat, sama akan dihimpunkan nanti. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kata Imam Syafi'i mengatakan, uhibbu salihina walastu minhum. Saya ini cinta orang yang saleh walaupun saya bukan orang saleh. La'alli bihim ana la syafa'ah. Mungkin saja dengan cinta saya dengan orang soleh, saya dapat syafaat. Yakni mencari keberkatan syafaat melalui cinta kepada orang soleh. Wa akrahu man karat bidu'atuhul ma'asi. Saya tak suka kepada orang bermaksiat. Wa in kunna sawa'an fil bidu'ah. Walaupun saya juga orang bermaksiat. Kata beliau.